Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen. Oke, untuk video kita kali ini, kita akan melakukan proses pengekliran di saat musim penghujan, seperti saat ini ya. Nah, apakah pengekliran di saat musim penghujan seperti saat ini aman? Oke, berikut ini tips dan triknya. Untuk langkah yang pertama, air yang ada di tabung kompresornya kita kuras terlebih dahulu dengan cara membuka baut yang ada di bagian bawah ini. Dan yang selanjutnya di bagian kompresor harus dilengkapi dengan filter ya, seperti ini, supaya airnya tidak naik. Selain di kompresor, di spray gun juga saya pasang supaya lebih maksimal. Dan yang selanjutnya, clear coat yang akan kita gunakan kali ini yaitu clear coat hardwheel ya, yang MS. Dan untuk perbandingan clear coat ini yaitu clear coatnya 2, kemudian untuk hardenernya 1, dan untuk thinernya 1. Dan ini clear coat yang sudah saya aplikasikan. Oke, langsung saja kita semprotkan pada medianya. Dan untuk media yang akan kita lakukan proses pengekliran ini selebor motor Mio. Ini kelanjutan dari bodi motor Mio yang kemarin ya, yang sudah kita repaint. Dan ini bagian selebornya. Oke teman-teman, berikut ini hasil dari proses pengekliran kita kali ini. Proses pengekliran di saat musim penghujan. Untuk masalah hasil, teman-teman bisa cek atau nilai sendiri ya. Atau juga bisa teman-teman tulis di kolom komentar mengenai hasil dari proses pengekliran kita kali ini. Untuk hasilnya sebenarnya ini mengkilapnya cukup lumayan ya. Hanya saja cuaca lagi mendung dan juga tidak didukung menggunakan kamera yang bagus, jadi tidak begitu kelihatan basahnya.
Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.